Halo guys, jumpa lagi saya dalam channel Ozai Belly. Oke kawan-kawan, selamat tahun baru. Video saya yang pertama untuk tahun 2021. Oke kawan-kawan, depan ni adalah Yellow Cooper yang saya beli tak silap pada awal bulan 10. Dua pasang dan saya breed pada 18 hari bulan. So berhasil lah, dua pasang saya breed. So dua-dua berhasil, cuma seekor jantan dah mati selepas saya breed kali yang pertama itulah. So yang ini indukkan yang pertama yang saya beli dua pasang itulah. So ada dua pasang. Oh, sekarang yang tinggal satu jantan, tiga betina. Nanti kita akan tengoklah betina dia macam mana. Okey, kawan-kawan, ya, ini betina. Betina yang tinggal lah. So ada dua, masih hidup lagi dua-dua. So dua-dua masih hidup, kecuali jantan tu lah seekor telah mati. Okey. So yang tinggal satu jantan, dua betina. Yellow Cooper ni saya dah breed rasanya dua kali. So anak dia dah banyak dah. So hari ni kita just nak update hasil yang saya dah breed pada 18 hari bulan, kedua-dua pasang ni lah. So anak dia ada ada dua spawn, tapi bila dah besar tu saya dah kena pindahkan pada empat spawn lah, sebab terlampau banyak. Okey, nanti kita update lah. So ini dia punya induk lah, betina. Induk betina Yellow Cooper 2 ekor. Okey kawan-kawan, ini sebahagian daripada anak dia lah, sebahagian. So ini satu spawn, ini dua, tiga, empat. Ini yang saya dah terpaksa pindahkan kepada 4 spawn lah. Mula-mula tu 2 spawnnya. So sebab terlalu banyak, so kita pecahkan kepada 4 lah untuk orang, untuk ikan-ikan ni supaya cepat besar. Supaya cepat besar. Nanti kita akan ambil beberapa ekor ikan ni untuk kita tunjuk lah. Umur dia sekarang 2 bulan lebih, 2 bulan lebih. So saya breed pada 18 hari bulan. So 18 hari bulan 10, 18 hari bulan 10. So sekarang pada 18 bulan 1 nanti ni, umur dia lebih kurang 3 bulan lah. Tapi kalau ikutkan, sebenarnya saya dah ambil sebahagian lah. Sebahagian adalah lebih kurang dalam 100 ekor untuk saya groom. Saya groom size ya, supaya lebih cepat besar. Okey, nanti kita akan tunjuk jugalah yang kita tengah groom size. So ini yang masih berada di dalam spawn. Okey kawan-kawan, ini saya ambil contoh je lah, ada lebih kurang dalam 7 ekor. So umur baru 2 bulan lebih. So kita tengok mana yang dah besar-besar lah tu. Si ada play ni baru lepas makan, baru lepas makan pellet. Tu yang dia semua macam terapung kan. So dorong ni akan, ikan-ikan ni semua makan pellet. Bila duduk luar, saya akan bagi makan pellet lah sampai dia besar. Okey, ini 7 ekor yang saya ambil jantan lah sebagai contoh lah. Ini yang masih berada di spawn. Nanti kita akan tengok ikan yang saya dah pilih, yang saya groom size untuk lebih cepat besar lah. Ini contoh. Kalau ikut, ini belum lagi dia mutasi penuh lah. Kalau mutasi nanti dia akan cakap ikut macam ibu ataupun bapa dia lah. Tapi kalau tengok, yang saya tengok dalam beberapa spawn tu, untuk selo, anak yang selo 1-2 ekor ya. 1-2 ekor ada yang selo, tapi tak banyak. Memang ada 1-2 ekor macam tu lah selo. Kebanyakan yang semua jadi, semua jadi.
Yang saya udah asingkan pun dekat 100 lebih, 100 lebih yang saya groom, udah groom size lah, 100 lebih. So, semua jantan. Ada dua betina, ada dua betina yang saya ambil sebab tengok dia punya color dah pecah lah, pecah. So saya ambil untuk groom lah, untuk jadikan seterusnya indukan saya lah lepas ni. Kalau tengok yang ini sebagai contoh, sebagai contoh anak-anak ataupun yellow cooper mutasi dia. Okey, kalau kita tengok sini, yang saya pilih ni ataupun yang masih berada dalam spawn ni masih kecil-kecil lagi. Tapi yang saya dah pilih masuk ke dalam tong groom tu, saya dah groom lebih kurang, ada yang saya groom lebih kurang seminggu lebih lah. Itu dah besar, itu dah besar, besar sedikit lah daripada ni. So adalah nampak dia punya perbezaan size tu lah, perbezaan size bila kita groom di dalam tong seko-seko, dia akan lagi cepat besar lah. Lebih kurang kadang-kadang kita groom dalam 2 minggu pun size dia pun dah nak masuk kepada M lah, M. So sekarang ni kita tengok yang saya groom dekat tong groom yang seko-seko. Okey, jom. Okey, biasanya saya akan groom dalam tong macam ni lah, tong satu-satu macam ni lah. Ini lebih kurang lah dia punya, di sebahagian sini, ada sebahagian di sini dan sebahagiannya di belakang. Okey, kita tak boleh buat video punya panjang, nanti ada orang bising. So, inilah sebahagiannya. Sini pun ada lagi yang saya groom satu-satu lah, seko-seko. Ini besok kita masukkan anak-anak ikan. So ini, so ini ada lagi. So semua yellow cooper tu saya masukkan dalam ni lah. Ada juga yang saya groom, tengah groom ni candy, candy macam tu, candy. So kebanyakan saya masukkan sini lah. So nanti kita akan ambil lah satu-satu untuk kita tengok lah macam mana dia punya hasil selama seminggu kita groom size. Okey kawan-kawan, ini satu contoh lah yang saya angkat daripada yang saya groom size di tong-tong macam ni lah, tong-tong hitam macam ni lah. So ini salah seko lah. Ini pun yang dah pecah color lah daripada daripada cooper tadi tu. So dia punya cooper pun dah tinggal sedikit. So nanti ni dia akan mutasi lagi. Okey kawan-kawan, ni seko lagi yang saya ambil daripada tong groom. Kalau kita tengok ni, ni lagi besar sikit daripada yang tadi tu. So ini lebih kurang seminggu lah, lepas seminggu saya dah groom size. Macam inilah dia punya size lah. Dia memang lagi besar sedikit daripada yang tadi tu. So cuma ini color dia punya cooper tu masih kuat lagi. So dia akan pecah-pecah lah lepas ni. Selepas ni dia akan mutasi lagi lah, panjang lagi. Umur pun baru 2 bulan lebih. So ini lebih kurang dia punya proses sementara dia nak besar lah. Okey kawan-kawan, ini satu contoh lagi. Ini lebih macam dia punya color tu sedikit polos lah, polos. Tapi cooper dia ada, tengok dekat pangkal ekor dia tu ada cooper. So ini contoh yang ketiga lah, ataupun ikan yang ketiga kita ambil daripada tong groom. Ikan pun saiz besar, dah besar dah. So ini contoh yang ketiga lah. So banyak, ada yang cepat, ada yang lambat lah dia punya proses, dia punya proses mutasi itu ikan ni. Gantung kepada nasib lah, nasib. Ada yang cepat, kadang-kadang ada yang cepat-cepat lah.
kalau dia lambat-lambatlah dia mutasi. Macam yang kedua tadi tu, ikan yang kedua tu memang masih badan dia masih 100% Cooper lah. Okey. So kita akan ambil ikan yang seterusnya lah untuk kita tengok. Okey. Jom. Okey, ikan seterusnya. Kalau ikan seterusnya ni kita tengok, ini dah menghampiri lah, menghampiri macam bapak dia tadi ya, macam bapak dia. Kalau kita tengok dia punya kupa tu, dia dah sedikit-sedikit dia luntur daripada badan dia. Kalau ikutnya okey dah ni, okey lah. Tapi kalau dia luntur lagi, dia punya color Cooper tu, dia punya Cooper tu kepada 40%, separuh badannya tu lagi lagi cantik lah. So yang ini pun dah kira okey lah sebenarnya. Kita tengok ada perbezaan perbezaan dari segi dia bermutasi adik. Okey, ini ikan yang kelima lah yang saya review untuk petang ni. Kalau kita tengok yang ini saya groom size dia di dalam rumah, ataupun indoor lah. So saya nak tengok lah perbezaan dia bila kita groom indoor dan juga groom outdoor lah. Tapi kalau tengok dari satu segi, tak ada perbezaan sangat pun. So yang ini yang saya just ambil yang untuk yang kali kelima lah, ikan yang kelima. Kalau nak ambil lagi banyak ni, tapi yang saya groom ni pun tetap sama, masih groom di dalam tong-tong yang macam ni. So kita akan tengok lah. Kalau ikutnya ni, dulu saya pernah angkat beberapa hari yang lepas, saya pernah angkat ikan ni untuk saya tengok lah dia punya progress. Kalau kita tengok dia punya yang lepas, kalau kita tengok dekat caudal dia tu ada bending, caudal dia ada bending. So sekarang dah tak ada, hilang. So mungkin dia sedikit-sedikit hilang lah. Sayang jugalah. Air tu cantik dah, ada bending dia, memang cantik. Tapi ini dia dah pudar, mungkin dia punya cooper tu, bending cooper dia tu. So mungkin dia dalam proses mutasi. Kalau tengok dari kepala dia tu pun yang lepas memang full Cooper. Sekarang ni kalau kita tengok dah macam ada kuning-kuning. So ini dia dalam proses mutasi lah untuk dia punya color Cooper tu luntur. So just kita tengok je lah dan kita hayatilah dia proses mutasi dia macam mana. Okay kawan-kawan, ini last lah, last saya tunjuk. Ini adalah betina, betina yang saya pilih lah. Ada dua ekor yang saya pilih, yang saya anggap okey lah, dan saiznya lebih kurang besar daripada adik-beradik dia yang lain lah masa saya angkat lah. So saya tengah groom size juga, groom size dia sebab nak tengok lah macam mana dia punya progress, progressnya. Sama juga saya masuk dalam tong, dalam tong-tong macam ni. So ini salah seekor betina yang saya groom size. Kalau tengok sebelah tu ada Cooper dia punya body, sebelah kanan, sebelah kiri tak ada lah. Kita tengok lah macam mana perbezaan dia selepas ni. Kalau tengok macam garang ya kan, macam garang. Ini macam ikut ibu dia yang yang kurang color tu lah, kurang color. Tapi kita tengok lah. Kalau dari segi color tone tu tetap dia punya color tu kuning mengikut ibu dan juga bapa dia lah. So tak lari jauh lah, tak lari jauh. So bila kita breed yellow Cooper ni, saya breed lah. So semuanya kira jadilah, semua kira jadi. Ada satu dua ekor saja yang jadi selo. So kita tengok lah nanti untuk yang kali kedua saya breed. Okey kawan-kawan, ini yang kali kedua saya breed.
Kali kedua saya breed tuh pada 27 27 hari bulan 27 hari bulan 11 yang lepas. Nah, tuh 27 hari bulan 11 yang lepas. So usia dia lebih kurang dalam sebulan lebih lah. Kalau ikutnya nih saya nak keluarkan dah pagi tadi. Tapi tak sempat. Umur dekat sebulan lebih. Umur sebulan lebih. Nah, sekarang ni semua makan pellet. Semua makan pellet. Boleh tahan banyak juga lah. Boleh tahan banyak. Kita tengok lah. Nah, ini kita tengok nanti macam mana dia punya penghasilannya. Penghasilannya sama ada sama macam yang first hybrid ataupun berlainan lah. Okey kawan-kawan, sampai sini saja dulu perkongsian update berkaitan dengan anak-anak yellow kupu yang saya breed 2 bulan yang lepas. So sampai jumpa lagi di lain video, dan next video saya akan update berkaitan dengan avatar kupu yang saya breed lah. Hari tu member-member banyak tanya mana update eh. So nanti kita akan update. Okey kawan-kawan, jumpa lagi saya dalam video yang selanjutnya. So jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe channel saya agar channel saya berkembang dan juga dapat bermanfaat, dapat saya membuat video-video yang bermanfaat untuk kawan-kawan. So sampai jumpa lagi. See ya.